Berarti waktu waktu ditinggal mama Mayang umur berapa ya, Dek? Pada saat lahir, Mas. Saat lahir. Pas lahiran mamanya tidak tertolong, Mayang yang selamat, alhamdulillah. Selamat, ya. Perjuangan seorang ibu ya, Mas. Iya. Untuk Mayang. Insyaallah husnul khotimah dan mamanya amin. Ditempatkan di ya, Mayang harus kuat, harus sabar indah. Ya, Mayang ya. Harus kuat, harus sabar. Dedi juga jalan menjalankan kehidupan ini harus tetap istiqomah apapun terjadinya, apapun kejadiannya. Harus semangat, semoga nanti akan indah pada waktunya. Ya, amin. Ya. Harus kuat ya. Terima. Yang dengar ada Dedi, ada Dedi. Mayang enggak sendiri, ya. Dedi kan selalu temenin Mayang, Dedi harus akan ada untuk Mayang dalam keadaan susah, senang, ya. Dedi, kalau boleh tahu hari ini dalam rangka apa Dedi berkunjung ke makam Dedi? Hari ini nggak ada rangka apa-apa, cuman ziarah aja ke makam mamanya sama ini sebenarnya mau ke makam Vanessa. Cuman karena waktunya udah nggak keburu, kalau misalnya ke Vanessa sudah tutup kali di sana. Jadi saya sama Mayang sengaja mau ziarah ke makam mama. Jadi mungkin tadi sedikit ini kan juga memang sudah sering sekali kesini. Jadi apa sih mungkin Dedi ada doa nggak sih, apakah kangen atau seperti apa Dedi dan juga Mayang? Apakah kangen apa gimana? Karena tadi dengar juga Mayang juga sempat nangis seperti itu, seperti apa? Jadi kalau boleh tahu Dedi sebelum ke sini bersama Mayang sempat ada aktivitas lain lagi nggak sih Dedi? Nah, kemarin sih hari ini lagi kosong. Jadi minta kita menyempatkan ke makam ziarah. Tapi sayang ya Vanessa ini. Nggak ada kegiatan apa-apa hari Minggu ini, kemarin kosong. Tapi mungkin ada alasan kenapa Tante Puput juga nggak ikut atau hanya berdua aja nih Dedi? Karena lagi free-nya berdua aja ya? Mungkin Tante Puput nggak ikut. Itu lagi sakit. Lagi sakit. Enak badan. Kemarin sama Cika sama Mayang syuting full 3 hari dari hari apa? Jumat ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini libur. Oh ya udah, saya sama Mayang aja kesini. Jadi Cika istirahat di rumah. Gak enak badannya aja, bukan sakitnya, cuma kecapean aja. Ya. Jadi mungkin ini sedikit kelihatan jadi poin banget ya. Pakai Yasin dari almarhumah Kak Vanessa. Oh, iya. Ini sekarang selalu udah dibawa kemana-mana. Selalu ada di mobil. Jadi nggak pernah ketinggal ini. Jadi kalau misalnya nanti Mayang kalau di lokasi syuting, kalau dia mau sholat selalu dia bawa. Kalau sempatkan dia Yasin dulu sebelum selesai sholat. Habis sholat Yasin. Mungkin ini kan terlihat buku yasinannya ini kan buku yasinan yang mengingatkan kepada almarhumah gitu. Apakah menjadi sebegitu sayangnya seperti apa hingga hari ini Dedi? Masih merasa amat sangat kehilangan? Iya, masih lah, masih. Masih kita masih sangat kehilangan
sebenarnya kan abis ini kita mau ke sana kan, ke Vanessa. Jadi ya masih keluarga saya bagi Mayang, kita masih sangat kehilangan Vanessa. Kapan kiranya Dedi rencananya mau ke makam almarhumah? Ini sekarang langsung ya ke sana, mau ke Vanessa. Nggak tahu masih bisa apa enggak. Kalau nggak bisa ya sudah, kalau bisa kita coba untuk ziarah dan yasinan bisa. Ya, ya. Sudah ya. Mungkin sedikit pertanyaan untuk Mayang ya, Dedi. Mayang, bagaimana hari ini? Sedih sekali terlihatnya ingat almarhumah ibunda dan juga Kak Vanessa. Seperti apa? Makasih Dedi. Dedi Dedi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.